قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majlis ilmu, moga-moga dengan duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala memberi dan mencampurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin. Lama sungguh belum lagi dah. Oh ya. Oh rindu. Oh teman dulu dah bahagia. Ya kita. Allah. InsyaAllah malam ni ada ni. InsyaAllah. Kita malam lain nak. Kau ingat dah ingat ke? InsyaAllah. Kalau kita bawa kan boleh lah. InsyaAllah. Pada malam ni kita berkongsikan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita ni nak dekat dah dengan Ramadan. Nah, maka dengarlah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peringatan kita bersama. Yubashshirul ashhab qad ja'akum syahr Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال. Hadis ini yang menceritakan kepada kita tentang mana kita ni nak dekat bulan Ramadan. Hadis ini memberikan kepada kita satu makna yang besar. Ia kecil je, ia sikit je, tapi kalau kita faham baik, banyak maksud di dalamnya. Yubashirul ashabah diberikan atau diberitakan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira, berita gembira lah. Dah memberi khabar gembira kepada sahabat-sahabat. Kenapa dia? Gembira dan gembira sahabat. Senyum, suka sangat-sangat. Khabar gembira ini. Dah nak siapa pula Ramadan? Kita sedih. Bapa sedih? Lapor. Dah, betul tak? Nak siapa Ramadan? Allah, lapor pula kita. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gembira-gembira ni suka sangat-sangat. Dicerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam cerita gembira. Kenapa dia cerita gembira ni? Qad ja'akum syahr Ramadan. Sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan. Bulan apa bulan Ramadan ni? Nah, bulan Syahrul Mubarak. Sebut bulan Ramadan ni banyak. Ada kata bulan jihad, ada kata bulan tarbiyah, ada kata bulan dakwah dan lain-lain lagi. Tetapi Nabi sebut dalam hadis ni Syahrul Mubarak, bulan yang mulia, bulan yang diberkati, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkati kalau kita duduk di dalamnya. Kita duduk di dalam bulan ini, kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolongkan orang yang diberkati. Amin. Amin. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Difardukan oleh Allah taala kepada kamu berpuasa. Tak. Pada bulan ini difardukan puasa. Diberi satu kefarduan puasa ni di bulan Ramadan khusus
untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar ayat Al-Quran menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa kamu itu meningkatkan, menambahkan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham di sini, umat terdahulu diwajibkan, tapi tak sama macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi ni bulan khusus, ni untuk umat Nabi saja. Bulan Ramadan ni khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain puasa tapi tak sama macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan ini. Dah, puasa ni ada orang, kalau kita cerita sebut puasa, ada orang puasa lapar dan dahaga. Dah, ada orang boleh puasa 30 hari cukup, tapi bayang pang dah, dia dah kena gerak. Ada tak gitu? Puasa gini, puasa kanak-kanak. Kalau dia ni kanak-kanak, sabar juga. Dia orang tua baka pun gitu juga. Dah, buat orang. Dah puasa, dah setelah. Mungkin amat orang ni boleh buat dana. Bapa dana ni apa? Dana sebab ada keuzuran. Ha, tu tak apalah. Ni orang tak ada uzur ni, kita rakyat ni. Dah puasa setelah. Dah, dah puasa setelah. Dah sabar langsung. Tak. Suruh anak puasa, mak dah puasa, ayah dah puasa. Jangan yufda'u fihi abwabul jannah. Dibukakan padanya pintu syurga. Dan Allah Ta'ala bulan Ramadhan ni, Allah SWT buka seluar-luarnya pintu syurga. Beri kepada kita. Dan ambillah, rebutlah peluang bulan Ramadhan ni. Dan kita, kalau bulan-bulan lain, bukan tak ada amal ibadah, ada amal ibadah. Biarlah bulan Ramadhan ni kita khususkan, banyakkan lagi amal ibadah. Nabi pun apabila datang di bulan Ramadhan, Nabi tambahkan tingkat lagi amalnya. Sebelum ni Nabi kurang bersedekah, bulan Ramadhan kau banyak Nabi bersedekah. Baik itu kita kena tambahkan amal-amalan kita. Moga-moga dengan amal-amalan kita dapat memberi bekalan kita di akhirat kelak. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dikunci serapat-rapatnya, ditunduk serapat-rapatnya pintu neraka. Sebut neraka kan? Dan dia ada pintu dia. Dan, tapi pintu dia akan tutup pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan, ditutup pintu neraka. Mana ni? Ditutup pintu neraka dah. Lepas tu, وَتُغَلُّ فِيهِ شَيْطَانٌ, dirjam padanya segala syaitan. Pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala rejam syaitan. Dan Allah Ta'ala ikat syaitan. Dan ada hari, Allah Ta'ala belenggu syaitan. Tak asuk. Tapi bapa jahat macam Ustaz. Doa pun ni. Dah, itu bukan syaitan tu, ni dah syaitan. Dah, dia ikut nafsu. Ikut nafsu. Syaitan kena ikat, tapi dia mula-mula ada. Nafsu ni duduk sekali dengan kita. Nafsu ni kita ni nak kejahatan. Kalau dah pandai didik, dah reti. Tak. Lepas tu dia ada tarbiah. Nafsu ni ia memerlukan tarbiah. Lepas tu kita lihat golongan-golongan ahli tasawuf.
ulama-ulama besar, Imam Ghazali sebut dalam kitab-kitab. Contohnya kitab ni Haji Abidin, nah, kitab Ahliyat Ulumuddin dan sebagainya. Kitab-kitab ni adalah yang membicarakan tentang tingkatan nafsu untuk kita ubah. Tak hak buruk, hak dok pakar, hak dok molek, hak jahat ni nak suruh jadi molek. Nah, maka Nabi sebut lagi, fihi lailatul, padanya malam, khairun min alfishah. Nah, padanya ada bulan Ramadan ni juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam, khairun min alfishah, lebih baik daripada 1,000 bulan ni. 1,000 bulan bah. Wa amal ibadat seumpama 1,000 bulan. Nak benda ni? Tak. Maka Nabi sebut pula, man urima khairuha faqad urima. Barang siapa ya Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebajikan, dan Allah Ta'ala tak beri kepada dia kebaikan, maka dia tak akan dapat. Pada bulan Ramadan, kita ingat kita boleh belanja, tapi tak semua dapat. Bulan Lailatul Qadar tak semua orang dapat. Sebab apa dah dapat? Allah Ta'ala pilih sahaja hamba-hamba ni. Hamba-hamba yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik itu, marilah kita muhasabah di kita sejauh manakah kita ambil penghayatan bulan Ramadan ini. Nak sampai ni, kita nak dekat Ramadan ni lah buat pecahannya. Nak buat macam-macam. Kita bulan Ramadan kita kena sambut dengan meriah. Kita nak sampai raya baru kita nak cat rumah, nak buat kuih, tak lompat ikan lah. Habis ikan ni buat. Dah. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan untuk kita beribadah. Bulan untuk mentarbiah. Bulan untuk kita menyucikan diri kita. Bulan untuk kita tambahkan, tingkatkan amalan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri jadi tetamu kita. Kita suka sangat dapat jadi tetamu Allah Ta'ala, boleh pergi Mekah. Dah, tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita tiap-tiap tahun. Allah Ta'ala beri kepada kita bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sendiri jadi tetamu kita. Dah, Allah Ta'ala jadi tetamu kita tak sambut dengan baik. Dah, kita nak jadi tetamu Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala nak layan kita? Dah, kita buat nak layan dah. Di bulan Ramadan kita buat amalan. Tak ada buat amalan yang baik. Tak ada pun. Kita nak tingkatkan amalan kita. Nak tambahkan amalan kita. Apatah lagi kita nak pergi ke tanah haram ataupun nak pergi rumah Allah SWT. Dah, memang kita suka sangatlah. Dah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki, kita pun sampai situ juga. Dah. Esok hari ni hari Ahad. Lusa hari ni Isnin, insyaAllah tolak ke sana. Dah. Boleh buat sendiri dulu lah. Dah. Mungkin kita minta nak pergi sangat, nak pergi sangat. Alhamdulillah. Ada rezeki, murah pula orang kata dah out dah, murah dah murah, 22 hari, RM7,000. Dah, murah dah murah tu dah out lah. 22 hari, bukan 14 hari. 2 minggu duduk bulan Ramadan. Lebih kurang gitulah, 2 minggu lah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Dah kalau panjang umur, kita dah tahu takut malam ni balik mati dulu, tahu. Dah. Mungkin. Dah. Kita dah tahu dah, insyaAllah. Malam ni pula kita ada solat jenazah dah, dengar kata. Ada solat jenazah. Dah ada panjang-panjang sangat lah. Dah. Kita pun tengok jam juga ni. Lepas tu kita cakap slow lah ni. Kalau kita cakap buah-buah jadi tak sedur lagi. Dah. Dah habis masih Allah. Tak. Orang habis orang maya-maya. Tak, takut dah.
kita layan ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni mereka-mereka yang telah pergi, dan insyaAllah Allah Ta'ala pun ampunkan kita dengan kita ada dalam majlis ilmu. Kita sibukkan diri kita duduk dalam majlis ilmu walaupun keluarga kita tak ada meninggal dunia, kita mari juga duduk juga dalam majlis ilmu ini. Orang yang Allah Ta'ala beri keberkatan besar ni nak tambah subuh bukan mudah. Orang yang mati ni dah keluarga dia hilang, dah anak-anak dia nak malaikan, kalau kita semua-semua dah ha? Tadi kita nak minta sumbangan kayak dia, biasa-biasa kita minta sumbangan itu lah. Tak, matinya anak-anak tak ada benda lain. Matinya kita ni tak ada benda lain. Kalau boleh siapa tahu kita ni ke akhirat ni, mayat tak boleh, dah dalam kubur. Tak, bunuh raja mayat tak ada. Tak ada dah. Amalan-amalan orang buat baik, duduk zikir, duduk apa, tak ada dah. Empat mati dah, ya dah. Dah. Empat mati, empat lehat Allah. Tapi, mungkin yang baik. Kalau amalan berkurang atas dunia, amalan tak ada. Dah, kita dah haka pada Tuhan pula. Oh, dah lehat hari tu, kena sesi. Bukan lehat, kena sesi pula. Dah, haa tu. Kita kata kita nak duduk dalam bulan Ramadhan, duduk dalam keadaan baik, aman damai. Kita bulan Ramadhan ni lah nak ada bazar Ramadhan. Bukan nak marah ada bazar ni boleh sebenarnya. Dah, sebab apa kita nak cari rezeki. Tapi waktu ni lah waktu Allah Ta'ala uji sebenarnya kepada kita. Dah, Allah Ta'ala uji lah. Dah. Kalau kita tengok blok-blok tu, waktu Ramadan ni, dia sungguh buat amal ibadah. Penuh masjid, penuh surah. Kita awal Ramadan penuh surah. Tapi akhir Ramadan penuh baidik. Penuh ni. Jaya, penuh pasar raya. Betul tak? Akhir Ramadan tu. Bukan awal Ramadan. Sedangkan hak bulan-bulan dua orang yang tahu fadilah Ramadan, kelebihan Ramadan. Akhir-akhir Ramadan ni lah dia nak ramahkan masjid, imamahkan masjid. Bukan, oh salah ke kita pergi awal? Tak salah. Hatu lebih baik dari awal sampai akhir. Biar istiqomah. Tak. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kat awal-awal boleh. Akhir-akhir dah boleh. Haa ni Allah Ta'ala nak tunjuk ni. Tak. Alat tunjuk apa? Lemahnya kita. Tak berlaku sebenarnya mula-mula. Tak. Macam kita tengok drama juga. Tak. Wak-wak you berlaku-berlaku. Lalah kena sungguh. Tak. Memang jasa berlaku jadi sungguh. You berlaku cerah-cerah dengan ni, cerah dengan ni. Lalah cerah sungguh. Tak. Dua tiga kali ni kau. Tak. Nak ayat ni gitulah, lebih-lebih kurang lah kita buat contoh. Dah, misal yang mudah. Pindah air. Air dah demam. Cuma tu je. Ya. Dia dah demam, dia rasa letih. Dah letih. Mari letih yang dah. Dah dua tiga. Dah ada dah. Nek kurang sikit. Okay. Tapi. Nak pergi ni. Kena siap lah. Gitu. Gitu lah. Nek gitu lah. Benda dah cukup. Kenapa. Gitu lah. Cacau lama dah. Boleh dua minggu. Nak kat sebulan. Cacau sini lah. Pita sini. Pita anda tau. Klinik. Hau 24 jam. Oh. Nenek ni. Oh. Belum ni ke? Jalan nak pergi ke Bandung. Duduk sini. Ni sini. Duduk pula. Ada jalan. Bukan pergi ke Tasa Basung. Ada jalan situ. Semarok. Jalan Semarok. Dekat klinik tu. Dekat hotel river. Dah awal hotel river. Kita dah awal tinggi petang je. Tak apalah.
paru. Itu gicengnya pula lah. Gitu nyanyak gitu lah. Cacok sini ke anak kebunnya. Nah. Pada hari belum-belum tu tak ada kita duduk sini. Duduk mana bulan kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi pun tak ada kenderaan. Orang bawa. Nah, gitu lah. Kenderaan ni. Tak ada nak bawa. Nah. Dulu ada kenderaan. Duduk benda lain. Nah. Pergi langgar sini, langgar sini. Ada kenderaan dulu, tak ada nak bawa pula. Itulah. Nah. Balik mula cerita kita. Dah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam Nabi Sallallahu Salah sebut hak kita kabur tadi. Kita gembira. Sahabat dengar Ramadan suka. Kita dengar Ramadan sedih. Nabi Sallallahu suka sangat-sangat. Dah. Siapa tubik suara suka. Ada. Macam kita kan. Suka. Suka dah. Tu. Tak bilang tu lagi tu kita. Kita bilang tu boleh bilang tu. Dari nak buat contoh lah. Jadi apakah boleh. Tapi kita apabila datang Ramadan, Allah sedih sangat-sangat. Kita tengok orang-orang nanti kan. Tak pulang ada Allah. Tak pulang ada. Tapi suka juga ya. Suka apa? Ada bazar ni. Tak banyak lah. Makan dah ada rajin terbuat ni. Tu tak? Guling tak guling je. Kubah tak kubah je. Jadi ke kubah? Kubah dah salah kena guling. Hak kubah, hak orang asyik. Orang lagu tu dah yuk kiri lah. Jadi berita macam-macam berita. Tak? Kubah kena lagu. Jadi ke kubah kena. Patutnya bukan salah kubah tu. Tahu salah dia? Tu lah kubah tu dah tidak jaga. Allah. Ustaz kata kita. Bukanlah kata. Memang sepatutnya kita nak beli lembu ke, nak beli kubah ke, nak beli kambing ke, nak beli kuda ke, nak beli unta ke. Nak kira beli apa pun binatang pun. Kita kena jaga. Contoh kita nak binatang kita makan tak ada orang. Tak orang nak reda makanan tu. Buat dia kita kena tangguh. Habis lah. Kita nak marah ke binatang tu. Mu marah wala pun nak cara. Dia bukan jadi berakal. Macam kita lah. Dah abang ayah sama. Abang su lari lah. Bagi pula. Dah. Baik jadi nanti. Kurung abang tak lari. Dah. Kena takak dia. Kena buat tempat suku. Baru tu. Dedah. Dah. Tak jaga lepas pula, biar pula. Tak ada korang kena. Orang kena orang, kira lah kena orang. Orang nak kena orang. Tak. Sembuh kubah ni, nak kena kat malah. Tak, tapi dah nampak. Kalau dah nampak rasa. Habis ya. Dah kubah pun gelap. Duduk tempat gelap pula. Oh. Ni belum nak, ni belum kena berangak ni. Tak, belum. Tak. Sembuh kubah, balang pun. Sikit lagi. Dah, bujur lah, dah nampak. Nampak ni nampak jauh juga. Dah, nampak air macam geruk. Lembu, siri lembu. Jenis lembu ni. Duduk depan Allah. Jadi kata-kata, raja tu hebat dah. Dah, lembu hebat lagi. Raja pun kena berhenti kalau dia duduk teruk. Tu je sebut antaranya. Sahabat gembira sangat-sangat kehadiran Ramadan. Suka sangat-sangat. Dah hiba sangat-sangat. Ada gembira sampai tumbuk air mata. Kita gembira tumbuk air mata tak? Tak ada apa tak tu. Juga padanya datangnya bulan Ramadan. Bulan datangnya Ramadan ni cerita tentang kedatangan Ramadan kepada kita. Tak, Ramadan ni sebut Ramadan bulan panah. Ramadan ni panah ha? Tak, betul lah panah sungguh. Kita dengar bunyi Ramadan panah. Dia dahaga lapuk.
Tapi tahanlah kena lapuk. Panas rumah kita, mulut kita. Ya. Sebenarnya di bulan Ramadhan dia, bulan panas Allah tak ada uji. Allah tak ada uji umat Islam, kita ni. Sebab tu tak akan sempurna. Seorang tu tak akan jadi orang yang mukmin yang sempurna. Malaikat Allah tak ada uji dia dulu. Sampur tahap mana? Tak. Allah Ta'ala nak bagi syurga bukan mudah. Kena buat kerja dulu. Tak, kita ingat boleh syurga mudah-mudah gitu ya? Tak. Kena buat amal, kena to'ak, kena patuh. Tak, kena ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal segala larangan Allah Ta'ala. Tiap-tiap jumaat, oh, imam besar. Tak. Tak hebat bagi nasihat. Tak hebat bagi tahu kepada kita. Ittaqullah. Ittaqullah. Tak, bertakwalah kepada Allah. Tak, ingatlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tak. Tapi kita lawan macam. Tak, masa jerah ketubuh, okey lah. Lepas pada balik ketubuh, dah kelain juga. Tak, ada kita. Masalah kita. Tak. Lalu Allah Nabi sebut, bulan yang mulia. Bulan yang berakat. Kita duduk di dalam bulan Ramadhan ni penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat segala amal, kita buat segala kebajikan, apa-apa jua pun ada keberkatan kepada diri kita. Di bulan Ramadan, yang Nabi sebut, bulan yang berkat, mubarak, yang mulia, yang baik, yang orang panggil perfect lah. Nah, dalam 12 bulan, ada satu bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Nah, dalam setahun, ada bulan yang mulia. Dalam sebulan? Dalam seminggu ada satu hari. Namanya hari apa? Jumaat. Hari Jumaat. Nah, tapi bulan Ramadan ni, dia ada satu malam. Yang mana lebih baik? Lebih baik. Dengan kita beramal dengan satu malam, khairun min alfi syahr. Tak, kalau kita tak, waktu bulan Ramadhan dia orang buat benda bayar tarawih, bayar lagi. Dia ada gak hak bagi balas. Bayar apa gak bayar 20 tarawih. Pijuk oh, Nabi bayar 8. Ada yang lagi, tubik lagi. Tak, siapa bulan Ramadhan? Ha, ada kata gini-gini. Kalau kita tengok dalam syarah. Syarah Bukhari tak silap. Tak, Sahih Bukhari sebut. Yang disebut oleh. Tengok dalam kitab. Mazhab yang 4 ni. Tak. Semua kata 20 sembahyang tarawih. Cuma Ahlu Madinah kata 36. Ahlu Madinah. Dah hak lapar ni orang boleh cerita. Dah kita bayar lapar ni. Kita bayar lapar ni boleh cerita. Bayar lapar. Orang kata sebab dia dalam tu dia kata bayar tarawih, dikirim tarawih 20 rakaat. 10 rakaat. Kalau kita kata lapar tu tarawih, ada ulama kata tak. Tak dikira tarawih. Maka ada dalil kata hak tu dikira apa? Solat witir baru. Sebab solat witir sebanyak-banyak solat witir berapa? 11 rakaat. Sebab tu ada orang kata, ya dia kata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam Tak lebih daripada 11 rakaat. Tak ada yang awak bagi daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia awak bagi. Tapi dalam satu hadis lagi, lain daripada bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan je 11 rakaat. Tapi masuk bulan Ramadan tak tahu bilangan. Batu hak bayar berjep, hak Nabi bawa tiga ada tiga balang. Ha, Nabi kata tiga balang lagi sembahyang. Dia bagi bayar tarawih. Tiga balang. Lepas tu Nabi tak sembahyang.
Sahabat dah tahu bilangan, hafal bunyi sahabat macam lembah. Ni ada yang ni. Dah bunyi macam lembah. Khabar ni, tapi Nabi nak parah pun. Bayar rumah masing-masing. Bunyi macam lembah di Madinah. Ketika mana sahabat Rasulullah SAW. Dia kata, banyaknya amalan. Dia tahu berapa bilangan. Lalu, Sayyidah Umar letak. Dan sepakat para sahabat. Ijma' para sahabat. 20 rakaat. Dah kita. Bayar lapar ni boleh kita. Dah. Kita kata sandar kepada Nabi. Dah. Sandar kepada Nabi. Tapi dalam masa sama, kita dah tahu pun Nabi bayar berapa. Hak Adi sebut. Hak Siti Aisyah kata Nabi bayar 4 rakaat. 8 rakaat. Dah 3 witir tu. Hak tu. 8 rakaat. Dah. 11 rakaat bayar malam. Dah 11 rakaat tu. Sebab tu ada riwayat kata, tu dalil bayar witir. Sebanyak-banyak sebayar malam, sebayar witir. Ha. Itu lah riwayat mana. Tak. Ha. Dah kalau kita bayar 8 ni boleh cerita. Nak bayar, bayar lah. Tak, jangan kita kata, ha, 8 ni lah. Terawih. Ha. Tapi kita nak dapat panilat terawih, 20 lah. 20. Dah kita bayar 8 tu boleh kita. Bayar, tak ada hal lah, boleh. Bayar sudah lah, dikira bayar sudah. Bayar terawih kau. Niat bayar terawih. Tapi etikot kita, dia kata, 10 lah. Tak. Ha. Atas itu benda ni benda ni benda sudah gitu nak balah hak apa. Tak bayar nak bayar berapa pak ada orang nak bayar tu. Tak ada orang nak bayar tu. Tak dosa dah tak dosa pun. Tak ha tu kita kena faham dari sudut tarawih. Tak ha tu masih isi dah tu. Tak ha. Padu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini ya dua. Aminah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul al-asr. Subhanakallah bihamdika la syabha la ilaha illa anta astaghfiruka wa